Halo teman-teman, hari ini tanggal 1 hari kemerdekaan negara Cina. Jadi hari ini tuh aku libur, tapi aku bikinin makan siang nenekku sebelum berangkat. Aku tuh orangnya nggak tegahan, ya. Kasihan cuma nenek satu. Bikinin mie sama ini dumpling pangsit basah. Ini nanti tinggal nenekku tinggal ngasih kuah sendiri. Ini kuahnya aku udah bikin. Nanti dia tinggal ngasih kuahnya sendiri. Ya, beginilah teman-teman. Disyukurin aja. Yang penting ikhlas. Insya Allah, apapun pekerjaan kalian, insya Allah barokah. Ya teman-teman, ntar aku keluar libur biasa jam 9. Habis ini aku kerja dulu. Bersih-bersih kamar mandi. Di situ aku mandi, terus berangkat libur. Ini hari ini aku mau ketemu sama temanku di Maifu. Dia teman lama. Dia liburnya itu hari Sabtu, tapi ini berhubung tanggal merah dia mau pengen ketemu aku. Aku biasanya liburnya di Hongam, teman-teman. Berhubung ini temanku tuh dia itu tempatnya di Yunlong. Dia pengen ketemu aku ya. Aku temuin deh yang teman Hongam, udah aku kasih tahu semuanya. Ya udah teman-teman, aku lanjut kerja dulu. Makasih yang sudah menonton videoku, semoga bermanfaat. Jadilah orang yang ikhlas teman-teman, insya Allah barokah. Amin.